Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell a feeling. Then nothing got it feel like a sweet night. Hey, come on, closer. Now I'm waiting for you. Halo sahabat gue, apa kabarnya? Salam sehat serta sukses selalu. Lihatlah ya, satu penampilan sepeda yang ada di depan kita ini. Ini adalah lipat 16 inci Pacific Look 70, kasta tertinggi atau golongan tipe yang tertinggi untuk tipe Vlog ya, dengan gigi yang 10 speed, crank depan yang besar, remnya sudah hydraulic. Pada bulan Oktober 2021 ini memberikan kejutan harga dengan skala terbatas ya, karena sesuai informasi barangnya udah nggak banyak nih, barangnya terbatas, jadi program ini sesuai barang yang masih ada aja kali ini. Jadi dalam ulasan ini kita sebut saja dengan istilah program promo kejutan murah meriah, tapi bukan barang murahan nih. Seperti di awal kita sudah sebut, ini Vlog 70 yang termasuk golongan tertinggi untuk jenis sepeda lipat Vlog 16 inci. Dan tentunya kalau ada yang bertanya, kenapa ya barang bagus bisa dijual demikian murah ini? Jadi di sini dapat saya jelaskan, dan kita tahulah kondisi pasar sekarang ini ya kan, permintaan nurun atau kembali normal, sedangkan supply sangat over di antara pabrik-pabrik. Jadi terjadi persaingan untuk era yang namanya barang goib, barang fenomenal, barang sultan sudah lewat. Kembali ke situasi persaingan yang ketat. Salah satu cara yang paling jitu yaitu pabrik yang kuat tentu menurunkan harga ya, karena kalau merek, spek hampir sama semuanya. Jadi Helio Pacific ini berani banget nih mengeluarkan satu sepeda dengan harga demikian. Pacific dilawan nih kalau begini. Mari kita lihat dari dekat sepeda 16 inci Vlog 70, sepeda yang dalam ulasan kita nih, dari bagian depan ban yang digunakan alus buat jalan raya naik ke atas ke bagian kiri daripada handlebar, yang menggunakan brake set sistem hidrolik untuk pengeremannya, dan selanjutnya turun ke bawah. Lihatlah ya, di depan kabelnya sudah dibungkus dengan coil plastiknya rapi. Dan sekarang turun ke bawah ke sisi kanan daripada sepeda. Di situ tampak ya crank yang tampil agak gahar besar ini untuk sepeda 16 inci. Berlanjut ke belakang ke single arm untuk seat stay menurut istilah saya, kepada framenya di situ di belakang frame dengan stiker yang warna silver Vlog 70, keren gahar dengan warna dasar hitam dop hitam matte framenya mantap, serta brand Pacific sisi frame kanan kiri juga dengan warna block silvernya, simple keren juga ya tampaknya. Sedangkan as tengahnya sudah menggunakan as bearing. Kembali naik ke atas dan ke bagian kanan daripada handlebar, ada komponen antara brake set dan shift lever yang terpisah. Brake setnya yang sistem hidrolik, sedangkan shift levernya untuk pengoperan yang belakang yang 10 speednya. Sepeda lipat 16 inci Vlog 70 ini ada 3 varian pilihan warna. Yang pertama black ya, dan ulasan kita. Yang kedua red, dan yang terakhir warna yellow. 3 pilihan warna yang menarik nih. Sebelum kita lanjutkan ulasan kita, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Mari kita timbang dan lihat berapa berat sepeda yang dalam ulasan kita nih, Vlog 70 ini. 12,49 kilo. Cukup enteng ya untuk lipat 16 inci sepeda dengan frame steel ini. Cek spek untuk sepeda lipat 16 inci Pacific Vlog 70 ini. Kita mulai dari bagian depan, di bagian handlebar yang menyangkut komponen yang ada di handlebar. Bagian kiri handlebar, handle grip yang digunakan dari material karet dengan ujung yang agak lebar napak ya ketika kita berpegangan, dengan sistem pengencang lockeringnya. Sedangkan brake setnya hydraulic merek X-Spark yang sudah dilengkapi dengan belnya untuk sepeda ini. Bergeser ke kanan, headstand yang digunakan alloy quick release, sedangkan di kanan handle gripnya sama juga dengan yang di kiri, model lockering yang ujung lebar. Untuk shifter lever kanan yang dari black boxnya ini dengan tipe SL-V5010 untuk pengoperan sprocket kaset yang belakang yang 10 speed. Akselerasi black box ini smooth ya pengoperannya. Di bagian kanan ini handle brake-nya juga dari X-Spark dengan sistem hidrolik untuk pengereman roda depannya. Lembut
ringan ini dipegang. Terakhir di bagian handlebarnya kita ukur panjang daripada handlebar yang material alloy dengan panjang 560, cukup lebar lah untuk sepeda lipat yang 16 inci ini. Cek spek berlanjut dari handlebar ke handle post, head stemnya, sistem quick release, material alloy handle post juga menggunakan material alloy yang model telescopicnya ini. Sistemnya juga QR quick release, gampang untuk kita ngatur ketinggian stangnya. Untuk lipatan sambungan di handle post itu menggunakan sistem pengencang double rigid. Di bagian head tube-nya atas frame ini sudah oversize dan di depannya sudah ada front block-nya. Sedangkan fork rigid-nya material steel warna hitam dop atau hitam matte. Di situ tampak ada stiker Fluke 7.0 silver warnanya tuh, mantap ya, keren gahar. Sampai di ujung dudukan fork itu tampak ada baut untuk as quick release yang sebelah kanan. Beralih ke sebelahnya di fork bagian kiri atau sisi kiri sepeda ini, sampai ke ujung daripada dudukan as depan yang sudah menggunakan as quick release dan hub depannya alloy sudah menggunakan bearing 28 hole. Cek spek sistem pengereman depan menggunakan sistem pengereman depan hydraulic dengan brakeset yang digunakan merek X-Spark dengan lingkar rotor atau cakramnya 160 mm. Sepengetahuan saya, brakeset X-Spark ini cocok lah dan bermutu untuk sepeda yang kelas menengah ya. Serta di depan sudah dilengkapi dengan klip magnetit untuk melekat ketika dilepat bagian depan dan belakangnya. Terus berlanjut ke belakang melalui frame sisi kiri. Dan di bagian tengah as sepeda ini menggunakan as BB bearing, BB kotak. Sedangkan tiang pedal merek Pacific dengan material alloy ukuran panjang 170 mm. Yang dilengkapi dengan pedal folding dari material PVC-nya. Serta sepeda ini bawaannya sudah menggunakan standar tengah yang digunakan. Terus ke belakang, cek spek ke bagian hub belakang. Hub belakang sepeda ini sudah menggunakan hub bearing 28 hole, alloy, sistem slot kaset dan dilengkapi dengan pengencang as quick release-nya. Sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan klip magnetik untuk melekat kuat lipatannya. Sedangkan brakeset yang melengkapi sama untuk pengereman belakang sama dengan yang depan. Memakai sistem hydraulic dengan merek yang digunakan X-Spark dengan rotor atau cakram yang besarannya 160 mm. Standar lah ya. Cek lanjut naik ke atas ke bagian saddle. Saddle yang digunakan sepeda lipat 16 inci Pacific Flux 7.0 ini, saddle model bolong di tengah warna hitam, ada stiker Pacific dan stripping silver yang melingkar terputus-putus. Cukup empuk lah saddle untuk sepeda lipat 16 inci ini. Turun ke bawah, lihat-lihat. Sudah dilengkapi dengan reflektor untuk sepeda ini. Sedangkan seat postnya dengan material alloy panjang 580, diameter 33,9 dengan pengencang seat post seat clamp quick release sehingga mudah kita untuk mengatur tinggi daripada saddle yang kita inginkan. Berlanjut ke bawah ke bagian crank yang digunakan sepeda ini dengan material alloy. Lihatlah bentuk crank dengan ada pelindung chainringnya warna hitam silver dengan ada baut-bautnya yang digunakan merek Pacific serta pedal folding dari material PVC. Sedangkan mata giginya dengan single chainringnya itu 52T, tergolong ukuran besar ya untuk sepeda lipat 16 inci ini. Terus trace ke belakang ke bagian RD yang menyangkut grup setnya. RD yang digunakan merek Black Box dengan tipe V5010 untuk 10 speednya dan dilengkapi dengan sprocket kaset yang 10 speednya yang besar mata giginya 32T, yang kecil 11T mata giginya. Wow. Dengan konfigurasi dan kondisi ini, jadi nggak usah pikirkan untuk upgrade-upgradean lagi lah ini. Serta dengan hub alloy 28 hole bearing dengan sistem pengencang sistem slot untuk kasetnya. Jadi ini spek yang berkelas, mantap, loncer dan lancar nih. Sekarang kita cek spek untuk wheelset dengan cek di bagian roda belakang. Velg yang digunakan eksklusif Pacific velg alloy model tinggi dengan tinggi 4 cm. Benduan yang digunakan di bagian tengah rata, di pinggir ada kembangnya, cocok untuk jalan raya, jalan perkotaan nih.
Lihat dah stiker di peleknya dengan tulisan roller dengan warna putihnya, tampil greng tebal ya, mantap tuh. Dengan ban yang digunakan dari merek Kenda ini, mantap. Dan ukuran ban 16 1/3/8, jadi istilahnya 16 pas lebih besar ya daripada 16 inci biasa ini. Serta ban dalam yang melengkapinya dengan pentil kecil, pentil Presta, pentil Perancis. Jadi untuk wheelset belakang dan wheelset depan sama saja ya ukuran dan perlengkapannya. Mari kita perhatikan kerja pengoperan sepeda ini dengan latar belakang sepeda lipat 20 yang murah, banyak bonusnya itu Veloce 6.0. Dan kembali kepada kinerja operan sepeda ini, crank depan dan sprocket kaset yang 10 susun belakang ini dengan group set black box-nya ini. Crank depannya single chainring yang 52T-nya berpadu dengan sprocket kaset yang 10 susun yang besar 32T yang kecil 11T-nya. Wow, rasio yang oke banget untuk melahap jalan raya perkotaan nih. Ditambah lagi hub depan belakang sudah menggunakan bearing. Jadi kondisi spek yang udah berkelas, barang terbatas, harganya promo murah, kapan lagi nih kesempatan? Sekarang kita ukur tinggi dan panjang sepeda lipat 16 inci Pacific Fluke 7.0 ini. Untuk tinggi badan pemakainya dari berapa sampai berapa cocoknya sepeda ini? Dari dasar kita ukur sepeda ini sampai ke seat post seat clamp yang paling rendah yang bisa digunakan ada 48 cm dan sadel bisa dinaikkan untuk ketinggian maksimal 98 cm. Dikombinasikan dari jangkauan tangan dari asadel sampai ke astang ada 60 cm. Jadi sepeda ini cocoknya untuk tinggi badan dari 130 sampai 175 lah cocoknya. Terakhir, bike fitting ke Ahmad. Dengan tinggi Ahmad yang 162 cm, sadel di adjust dengan level tinggi 85 cm, cocok ya. Dan itu sadel bisa di adjust ketinggiannya sampai maksimal 98 cm lagi kan, seperti tadi kita hitung. Demikianlah ulas ringkas tuntas sepeda lipat 16 inci Pacific Fluke 7.0 ini dengan rem Hayten Steel, gigi 1x10 speed, sudah menggunakan rem hidrolik. Dalam program promo kejutan murah meriah ini hanya dengan harga jual Rp2.750.000 saja dapat dicek di toko online kami di Bike City All Store Tangerang Selatan. Mari buruan, barang terbatas. Dalam penjualan online Bike City All Store termasuk pelayan rakit setel, jadi siap pakai dengan pilihan kurir instan, go send, grab tiap hari sampai jam 4 sore. Dalam pengirimannya untuk sepeda yang besar terpaksa kita harus lepas as roda depannya, selain pada pengamanan dan pengiriman memang untuk mempermudahkan pengiriman. Serta untuk sepeda tertentu bisa kita bantu dengan armada toko dalam pengirimannya, tentunya ini untuk jarak-jarak yang dekat ya. Sedangkan untuk pengiriman keluar kota, setelah kita rakit dan setel jadi, ada beberapa part tertentu kita lepas lagi untuk tujuan packing ulang, karena syarat dalam pengiriman untuk ekspedisi memang demikian. Selanjutnya untuk memudahkan pembeli kami, kami telah menyediakan video tutorial pemasangan ulang yang dapat dilakukan oleh pembeli secara mandiri dengan mudah. Demikianlah informasi dari Bike City All Store. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.